Dalam rangka Hari Bayangkara ke-73 tahun 2019 yang mengusung tema dengan semangat profesional, modern, dan terpercaya atau promoter, pengabdian Polri untuk masyarakat, bangsa, dan negara, Polres Sibolga pada hari Rabu 19 Juni 2019 melaksanakan kunjungan ke tokoh agama Kristen Pareses HKBP Distrik 9, Pendeta Hercules Sihotang. Di rumah dan kantor HKBP Distrik 9 yang melingkupi Sibolga Tapteng dan Nias. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk menyambut Hari Bayangkara tahun ini dan bertujuan menjalin silaturahmi dan kerjasama dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri di wilayah kota Sibolga. Saya mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-73 tahun 2019. Kepada seluruh anggota Polri dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan hikmat dan kekuatan kepada seluruh anggota Polri sebagai pelindung, pelayan, dan penganyom masyarakat yang profesional, modern, dan terpercaya. Tugas Polri untuk melakukan pengamanan pelaksanaan pemilu yang damai menjadi tugas mulia bagi para kepolisian Republik Indonesia di seluruh tanah air. Diharapkan kepada Mahkamah Konstitusi yang menjalankan sidang sengketa pemilu 2019 agar dapat memutus perkara secara adil dan bijaksana dalam mengutamakan Republik Indonesia tanpa adanya kerusuhan. Pertama, kita bersyukur bahwa negara kita telah melaksanakan pemilihan presiden, DPD, DPR secara damai. Itu adalah tugas yang sangat sungguh dari kepolisian Republik Indonesia di seluruh tanah air. Kita berdoa agar sidang sengketa pemilu yang sedang berlangsung sekarang di Mahkamah Konstitusi dibimbing Tuhan, agar para majelis hakim dapat memutus perkara secara adil dan bijaksana dengan mengutamakan kesinambungan negara Republik Indonesia. Jangan ada kerisuhan di mana-mana supaya pembangunan jangan terbengkalai. Harapan kita kepada para polisi di daerah ini adalah mereka senantiasa bersungguh-sungguh dalam tugasnya, mencukupkan diri dengan penghasilannya, sebab tanpa stabilitas yang mereka lakukan, kita masyarakat kan tidak dapat melakukan kegiatan dengan nyaman. Jadi polisi adalah benteng pertahanan, kondisivitas, dan keamanan agar kita dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Harapan kami supaya para polisi kita dapat menikmati profesinya sebagai jaga keamanan dan penegak hukum. Ini masyarakat kita yang sejahtera, khususnya di kota Sibolga yang sama-sama kita cintai. Para tokoh agama Kristen di Distrik 9 tersebut juga berharap agar Polri kedepannya lebih maju dan profesional dalam mengemban tugas serta dapat menjadi benteng pertahanan dan keamanan untuk mengayomi serta melindungi masyarakat Sibolga. Willy Sinaga, N2S TV memberitakan. Mari,